Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial. Di video kali ini, saya mau ngasih tahu kalian gimana sih cara menghilangkan tanda online di Instagram. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, langsung aja ikutin step by stepnya di video kali ini. Step pertama, pastinya kita buka dulu aja aplikasi Instagramnya. Nah, setelah itu kita masuk ke tab profile dan kita pilih yang pojok kanan atas yang ada strip 3 itu. Nah, kita pilih setting atau pengaturan. Berikutnya di sini kita pilih yang privacy. Nah, setelah itu di sini kita pilih yang activity status. Nah, di bagian activity status ini di sini ada toggle yang aktif ya. Nah, kalau misalkan kalian mau hilangin tanda online, kalian tinggal open aja toggle dari show activity status. Nah, kita cukup pencet aja di sini. Nah, sekarang dia ini udah nggak aktif lagi. Dan kalau misalkan kalian buka lagi, cek di direct message itu nggak bakal kelihatan status online kalian dan status online orang lain. Nah, kalau misalkan sewaktu-waktu kalian butuh mau mengaktifkannya lagi, caranya sama ya. Tinggal digeser lagi aja toggle-nya dan sekarang udah bisa aktif lagi. Oke? Jadi caranya gitu aja untuk menghilangkan tanda online di IG atau di Instagram, cukup mudah dan simple banget. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Pintu Tutorial. Terima kasih.